Tapi aku pengen duduk di tengah. Ah, boleh. Okay, boleh. Mari. Udah Leli, aku punya mainan tapi jangan ada yang iri. Ya, aku gak mau ngasih hadiah buat Tante Leli. Tapi bisa siapin duit 1000-an enggak atau 2000-an? Ada di bawah. Apa kabar sih selalu ya? Ini keren. Sama-sama keren. Iya. Ini juga sama tuh. Oh iya. Ini hadiahmu kemarin ini kalau dijual berapa itu? Kebetulan ini Muki 8 ini ada agak khusus. Nah, kalau sudah didesain seperti ini, kurang lebih aku kalau jual ya sekitar 1 juta lebih. Yeah. Oh, terus aku dengar yang dulu itu. Kalau sini. Yang paling mahal berapa itu? Yang aku dengar ada 15 juta atau satu kalung loh. Satu biji, bukan satu kalung. Kebetulan aku pakai satu biji ini. Yeah. Nah, kenapa dia mahal? Agak kesini. Karena ini memang sangat langka. Sangat frame. Iya, ini sangat langka. Dan ini ada artinya juga, punya makna. Di sini untuk kebetulan Rudraksa ini dulu di sejarahnya Dewa Siwa itu meditasi lalu menangis. Ketika meneteskan air mata itulah tumbuh sebuah pohon yaitu pohon Rudraksa atau Jenetri. Nah, konon ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Terus ini kan udah jadi rangkaian kalung ini emas atau gimana? Enggak. Tapi bisa kalau seandainya mau pesan ada yang emas bisa. Ini nyatok berapa ini? Ininya aja nih 15 juta. 15 juta. Kalau ya aku bilang kalau udah jadi bisa 20 jutaan. Nah, gitu. Ini toh aja 1 juta Said. Saibrit nggak yang jodoh kan? Tapi biarpun saibrit, ini energinya ya. Ya. Ini sangat terima kasih ya, sangat terima kasih hadiahnya untuk saya dan kemarin udah bawa kemana-mana loh. Cuma kalau ini. Nah sekarang aku mau gantian ya. Ini Elfri ini sangat luar biasa sekali. Kalungnya juga cantik sekali. Iya. Oke. Kok sama merah-merahnya itu sama merah? Hijau. Oh, hijau. Ya. Dong. Iya. Aku ngelawak dikit enggak apa-apa. Nah, sekarang aku mau ngasih hadiah gantian kan. Enggak tahu nih. Ini aku bilang juga permata boleh, intan permata boleh, sesuatu yang nah, pokoknya terserah lah, tetap aja benda bumi. Nah, sekarang ini ada uang 2000 bah. Ada airnya nggak? Nggak ada. Nah, sekarang aku mau ngambil air dari tetesan daun ini. Nah, dari air yang ada di dalam ini, ya kan? Ada kan airnya? Nah, ada, udah ada. Ada yang buktikan ada. Aku akan jadikan sesuatu yang mungkin akan lebih dapat untuk pernak-pernik aksesorisnya permata cinta. Permata cinta. Coba tanganmu ke sini. Atau ini aja. Ini bisa di. Bisa. Oke. Coba berdua ya. Saya lihat. Tuh. Ada batunya. Batu apa itu? Berair-air bukan? Sudah. Banget. Itu nanti kalau tiap bulan purnama bisa nyala. Tahu di sini kan? Oh gitu. Apa nih yang dibilang biduri bulan bukan itu? Ya. Batu sangat ya. Sangat romantis. Itu saja. Aku mau jalan lagi ya. Buat ke rumah sebelah. Silakan ngobrol lagi.
karya-karyamu luar biasa sekali. Bahkan ada banyak sekali kayak kalau aku lihat di lemari itu. Ya. Itu bikinan karya sendiri atau gimana? Paling jauh udah laku di mana? Sudah ke Belanda, sudah ke Jepang. Ini uangnya berarti? Kemungkinan dalam waktu ya nggak lama lagi mudah-mudahan di Korea juga. Sukses lalu. Dan itu disimpan baik-baik. Siap, ini terima ya. Kasih banyak kali. Yang tadinya aku mau kasih Edi Diana itu tadinya. Oh gitu. Jadi ternyata berarti rezekiku ya. Aduh Edi, sayang banget, keren banget. Ya, waktu 2 menit aja nggak dikasih, ya udahlah, nggak apa-apa, kita maklumin apa aja. Siap. Oke, siap. Aku jalan dulu ke sana ya. Ya. Terima kasih banyak. Thank you. Dah. Thank you. Sukses ya. Terus ya. Wow, keren banget. Wow, ini kita jadiin liontin. Keren banget ini, ya? Bun. Sampingnya jenetri gitu. Ai, wow, sedap. Kerennya. Walaupun kecil, kayaknya energinya ya. Oh iya, makin mantap aja nih nanti ini jenetri ini. Wow, dipadankan dengan jenetri ya. Iya, betul. Ih, sedap ya. Keren. Ini juga atau sini juga bagus. Iya, terima kasih banyak banget ini sahabatku Jutander. Keren, luar biasa. Mana ih, gua enggak bisa ngomong apa-apa lagi deh. Keren dia nih, memang luar biasa ya, seorang magister, seorang penyanyi. Aduh, pokoknya enggak bisa diceritain lagi deh Jutander nih, orang paling hebat. Thank you banget nih Mas Jutander. Ya. Untuk keren banget.